Cuma nak nak jawab beberapa soalan eh. Antara dia yang paling ramai ni tentang stok eh, stok. Stok BioRich. Okey, stok ni sebenarnya kita cuba sedaya upaya untuk sebaik mungkin real time untuk bagi kat korang eh. Tetapi ada beberapa cabaran yang kita hadapi sekarang ni sebab semua bahan yang kita import menghadapi masalah eh. Contoh sekarang ni sepatutnya bahan import apabila sampai kat Port Klang dalam masa 3 hari sebelum ni dah boleh ambil tau. Dah boleh kita bawa keluar. Ya, ejen kita akan uruskan, lepas tu lori kita akan ambil. Tetapi sekarang ini pihak custom secara besar-besaran ya, bila kita tanya kenapa 3 hari boleh sampai 3 minggu tak keluar-keluar lagi. Sekarang ni ada banyak barang yang sangkut. Sepatut 3 hari dah jadi 3 minggu tak boleh keluar lagi. Jadi kita dapat maklum daripada ejen kita, dia bagi tahu. Dia kata sekarang ini pihak custom secara besar-besaran tukar dia punya kaki tangan. Dia buat rombakan besar-besaran. Akibat dia sekarang ini dekat port tu dah jam tau. Antara dia kita punya kontena tak boleh nak bawa keluar. Itu di luar kemampuan kita. That's why kita jangkakan esok mungkin dapat. Esok mungkin dapat. Esok mungkin dapat. Sampailah okay. So kita harap semua orang faham ya. Bukan saja-saja ya kita nak delay dan sebagainya. Itu belum lagi benda-benda yang disebabkan tiba-tiba JNT Rawang katakan. Itu hari kena ya JNT Rawang, JNT Kuala Terengganu. Kenapa barang tak sampai? Ini kita dah hantar. Rupanya diorang kena COVID. Tak boleh operasi selama 10 hari. Kita tak tahu tau. Kita cek-cek, barang tak sampai, orang maki-maki kita ni. Rupanya kena COVID. Dan juga masalah-masalah lain. Ya. Apapun sempena COVID ni, dia adalah abnormal, norma baru. Jadi kena fahamlah ya. Semua usahawan-usahawan ni, kalau orang tak boleh anggap benda ni macam dulu lagi, ya, kita orang sedaya upaya kat sini. Sampai kadang-kadang dia orang OT sampai ke malam untuk settlekan barang-barang korang. Dan satu lagi, alhamdulillah, order tiba-tiba jadi tsunami. Dahlah order jadi tsunami di musim PKP. Jadi cabaran kita cukup besar kat sini. Ya. Ada sebahagian mesin-mesin kita beli tu satu belum sampai lagi walaupun dah masuk 3 minggu sekarang tersadai. Kita tak boleh nak ambil. Dah sampailah tu. Dan mesin tu special untuk buat produk baru kita iaitu kolesterol. Jadi kita tak boleh nak jalan sekarang. Dan juga ada satu lagi produk teh tarik yang posh pun kita akan gunakan mesin tu juga. Jadi benda-benda beginilah yang di luar jangkaan kita. Harap semua orang faham. Jadi korang doalah ya. Kalau ada yang komplain, kita terima ya. Ada yang bagi idea yang bagus walaupun dia merungut tetapi dia bagi idea yang bagus. Jadi itu satu idea yang bagus kita terima. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sampai ada yang maki hamun. Ya, kata kita ni macam syarikat penipu lah dan sebagainya. Kita bukannya tak sedaya upaya. Kita sedaya upaya untuk bantu komit. That's why kat sini, kalau siapa-siapa yang merungut, dia tak puas hati sangat. Dia kata dia nak refund. Kita gentleman, kita pulang balik duit dia orang. Kita tak pernah nak hold duit korang. Kalau korang tak puas hati, nak duit balik, kita akan pulangkan balik. Itu memang polisi kita. Cuma kita minta keterbukaan, faham masalah yang kita hadapi. Semua staf tungku lumus ya, untuk bantu korang. Jadi doa yang baik-baik, mudah-mudahan masalah pandemik ini, dengar je bulan 10 ni, endemik. Endemik maknanya kita langgar je lah corona ni. Kita hidup dengan corona ni, mudah-mudahan kita boleh beroperasi seperti biasa. Dan insyaAllah ya, kita dari masa ke semasa, of course ada kelemahan dan kita akan cuba atasi kelemahan itu supaya korang dapat servis yang terbaik dan BioRich boleh bantu korang lebih mudah untuk mencapai impian sehingga ke tahap usahawan jutawan.